Lebih dari 1 juta surat suara telah dicetak dan kemarin telah tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar yang dikirim dari percetakan di Surabaya, Jawa Timur. Dan saudara, surat suara ini nantinya akan disortir terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke TPS. Sebanyak 57 karung atau 1.018.000 surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Selasa pagi kemarin. Surat suara pemilihan wali kota ini kemudian dibawa ke KPU Makassar menggunakan 3 unit mobil pick-up untuk disortir dan pelipatan. Surat suara ini akan mulai didistribusikan ke TPS masing-masing oleh petugas PPK dan PPS usai lebaran nanti. Kemarin kita langsung kirim bawa ke KPU Makassar. Ada berapa jumlahnya? 57 karung. Iya. Semua sudah tercetak, Pak. Ya? Itu semua sudah tercetak, Pak. Sudah tercetak semua? Sudah tercetak. Iya. Terus, Pak, ini berapa menggunakan kendaraan, berapa banyak? Ada 3 kendaraan pickup dan ekspedisi. Karena ini kan sebenarnya kita terima barang ini, terima di kantor. Iya. Kita ke sini cuma untuk memastikan bahwa barang sudah sampai dan kemudian jumlahnya sudah cukup. Kalau jumlahnya sendiri, Pak?